bagus Sylvia. Ya. Bagus banget ya. Nah, gambar bagus. Itu bangunan sebelah itu ya bagus banget ya. Keren loh. Jangan cepet-cepet lah, lama aja. Anak, kenapa saya suruh lari tadi? Lama nih. Bagus loh. Aku bawa nih ada plastik anak, satu. Maaf ya, baru muncul ya, Bu ya aku. Iya ini yang dari jauh-jauh. Insyaallah di sini. Ayo ada waktu ngopi makan di situ jangan. Apa ngopi? Masa di sini di sana lah. Oh iya bawa itu ya kopi nyimpen ya. Udah gendut ya ini. Ya Allah ini perut tak tahu. Ini bunting ya. Anu dah. Wah. Berapa? Arek tak lebokne ning kono udah beli lain kali. Ayo tepi laut. Ketemu sama grup traktir. Temen-temenku. Siapa yang mau traktir roti coba? Ayo mana? Siapa? Yang traktir roti siapa? Itu yang belakang itu. Siapa? Ayo Sarah. Katanya punya voucher ke mana? Bukan apa? Keren toh, Pi. Kabeh nak kutuku. Ini baru. Baru lah kayak remuk ngono loh. Oh, sama habis beli HP ta? Ya makanya aku galipun. Beli di mana? Di Yunlok lagi loh. Berapa? Iki 4000-an. Wah, mantap. Merek apa sih? Iki merek Samsung. Kakak siapa itu topi putih? Apa? Mana toilet ya? Aku mau pipis. Ayo, makanya mau ayo ikut juga. Mau toilet enggak? Ayo. Yang lainnya masih di sini kan? Toilet dulu aku. Oh. Aku toilet sekarang. Aku tak berapa? Nggak tahu, asal ngatur aja, ntar tinggal diedit aja mana yang bagus. Iya. Keren ini, banyak orang yang lewat. Tapi pemandangannya cuma ini. Biasanya di mana sih duduknya di sini? Pinggir laut sono. Oh, pinggir laut. Katanya via malam nanti bagus. Sana itu di apa itu? Heritage sudah pernah ke sana? Belum. Heritage itu. Sono ini bagus, bagus. Topinya dicopot dong, biar kau istirahat. Topinya copot. Diperangkapkan kalau dicopotnya tahu nih. Tambah cantik nggak topi? Tuh, jadi diperangkapkan. Oh, aku jadi senang ini malah. Ini bagus. Nyampe capek aja. Oke. Ini udah cantik kan? Tak naikin. Kamu ini pada seker-seker semua ya? Hah? Udah kenapa? Sekarang kita menuju gedung yang kita lihat tadi yang dari luar ya guys. Kita pengen lihat di dalamnya. Di dalamnya itu bagus banget dan sepertinya ada seperti collection apa gitu. Saya juga kurang paham. Tapi saya cuman lewat di luarnya aja. Tapi lumayan cukup bagus banget ini pemandangannya. Dan tempat ini seperti di dalam itu. Mau masuknya itu seperti di dalam bioskop ya.
keren banget. Di dalamnya bagus banget. Jalan untuk menuju masuk dalam itu tadi. Itu seperti apa ya? Mau masuk ke gedung film gitu. Saya pertama kali masuk ke daerah sini yang katanya namanya Star Ferry ya. Emang tempatnya bagus dan juga banyak anak mau masuk ke sini tapi nggak tahu itu arahnya. Ya, contohnya seperti saya. Kalau ini nggak bersama teman satu jurusan, kemungkinan saya juga nggak bisa masuk di dalam gedung tadi. Cuman juga nggak ada waktu, jadinya cuman lewat di jalanannya aja, nggak bisa masuk ke dalam seperti permainan apa itu ya. Kalau kita masuk ke permainan itu paling pasti bagus banget, karena keadaan udah malam, jadi cuman kita lewat jalur-jalurnya aja yang di luar itu, yang mau menuju ke MTR jurusan saya mau pulang gitu. Ya, ikutin sampai selesai ya, guys. Nanti nggak tahu. Ayo, kita kan searah. Tumun loh. Wih, ke Central Jinwan ke sana. Sendiri-sendiri ya. Salah. Iki salah enggak? Ngikutin ke Dumun nanti. Enggak. Ilang sing siji. Sing siji ilang. Nunung. Lah ke mana? Oh, alam diri kuwi. Ketinggalan. Masuk mana? Oh, masuk sini. Eh? Jinwan. Sa? Sa? Bye bye. Katanya aku kok ikut ketumun katanya. Kita kemana katanya? Ini pokoknya aku ngikutin kamu ya. Hilang berdua loh. Gak tahu jalan aku kalau udah sini. Tadi di tempat sana tadi bagus banget ya, seperti gedung apa gitu. Oh iya wo, gampang wo. Kok kaisa gimana? Ini kok kayak mbak tadi, bukan nah? Bener enggak? Hah? Enggak, aku enggak tunggu lah. Nanti apa mau kamu sambut saya? Belum diulang. Aku turun Lompeng. Apin? Searah. Berarti duluan kamu deh. Nah, nanti aku keluarnya bingung lagi kayak Mbak Mai kayak. Aku tahu enggak, tapi aku enggak bilang sama mesin Mai. Jam 8 turun MTR, aku enggak bisa pulang.
tenang, hilang aku. Terus minggu besoknya gitu, si Mbak turun aku, turunnya bareng.